Asap bro, kembali ke channel saya Jalil Gaming. Baiklah, saya akan memainkan game online yang bernama Dead for Returns. Jangan lupa ya like dan komen biar tambah semangat buat videonya pemirsa. Ya langsung aja gameplaynya. Ya kita akan melakukan gameplaynya teman-teman. Ya. 6.5 hours later. Ya, ini gameplaynya pemirsa. Yang bernama Pablo Escobar menjadi pemburu zombie pemirsa. Ini adalah Pablo. Ayo Pablo. Ya, Pablo dengan gagah beraninya menghadangi 4 zombie pemirsa. Ya, kayaknya Pablo masih santai-santai aja misa. Kira ini adalah tutorial ya, apakah HP gua bisa atau HP aku ini bisa main-mainkan game ini dengan delay-delay yang cukup bagus dari grafiknya misa, kayak game PC tapi delay-delay misa. Ya, inilah Pablo. Pablo Escobar, sang raja bandar, menjadi pemburu zombie karena kampung halamannya terkena zombie, wabah virus zombie yang bernama Omicron. Itulah namanya pemirsa, ya, penyakitnya atau virusnya pemirsa. Pablo masih nembak-nembak misa, tapi udah sekarang ini misa dia memasuki rumah sakit, dia mengambil dokumen langsung. Ini rumah sakitnya sudah tidak terawat karena banyak zombie. Ya, dia keluar dan misinya komplit. Ya, begitu aja misa gamenya misa, tapi ini belum seberapa dari game ini bermisa. Ya, ini gamenya masih loading. Ini lobbynya bisa, game ini bisa multiplayer, bisa mabar dengan teman-teman, sama pacar, sama mantan, sama siapa aja, yang penting dia HP-nya bagus. Kalau HP-nya nggak bagus, bisa-bisa HP-nya yang meledak ini bisa. Ya, kita coba aja ultra bisa. Dan kita coba aja, soalnya kita masih baru mendownload game ini, game Dead for ini misa, dan lagian dia masih beta misa. Ya, inilah gameplaynya misa. Kita harus setting biar enggak tegang misa. Ya, Pablo mendekati pacarnya atau dia akan beta orang lagi misa melawan zombie-zombie ini misa. Ya, ini Pablo lagi jalan-jalan, masih ngelek-ngelek dia misa. Dia melakukan champion. Dia akan melawan zombie-zombie atau sampah masyarakat di kampungnya misa. Bisakah Pablo membersihkan kampungnya dari zombie atau gimana misa? Ya, Pablo, inilah Pablo masih berlari dengan ngelek-ngelek misa. Pablo, ya, waduh, ada yang merangkak misa, langsung ditembak aja dia oleh Pablo. Pablo, ya, Pablo, satu demi satu ditebak-tebaknya. Game ini mirip FF ya, karena kurang muncul misa angka-angka ini misa, tapi game ini berpintu misa.
tidak seperti lokal saya, bisa tidak berpintu. Mohon donasinya, bisa. Wi, tapi bohong. Ya ini sungainya jernih, sangat jernih, tapi nggak bisa dimandikan, bisa. Soalnya gamenya tidak open world. Game open world hanya game GTA atau game buatan atau apa saja misalnya yang penting GTA. Ya kita akan mengambil rotingan pelurunya bisa. Ya kita disuruh menurun oleh pemerintahkan Pablo bisa. Ada kereta bisa dengan penuh zombie bisa. Kereta yang penuh zombie, dia langsung menabrak apa itu bisa. Bisakah Pablo menyelesaikan zombie-zombie keparat ini bisa? Ada musuh di bawah, zombie-zombie keparat. Ya, ini bisa masih Pablo bisa. Pablo, ya Pablo Escobar. Ya di letusnya bensin bisa. Pablo, masih Pablo Nisa, hati-hati dengan Pablo. Ya, kita tembak-tembak aja Nisa, Pablo. Ada musuh dari belakang Pablo, hati-hati Pablo. Pablo, musuh belakang Pablo. Inilah Pablo Nisa, sang raja pemburu zombie. Ya, cemas lagi Pablo Nisa, masih Pablo. Pablo meratakan kampung halamannya dengan pistol M4 bisa. Pablo masih apa Pablo? Teman-temannya telah jadi zombie. Ada TT Pablo. Aduh gamenya sangat dele-dele bisa. Harus gimana lagi bisa? HP aku hanya satu ini bisa. Ya aku terkunci bisa. Pablo melakukan bom bunuh diri. Apa yang terjadi? Tidak terbunuh diri bisa. Itulah Pablo, sang manusia kebal atau manusia pemburu zombie bisa. Ya, kayaknya Pablo mis peluru yang bisa. Ya, udah full lagi yang bisa. Hati-hati oleh Pablo. Orang pekerja kutuk sini sangat mabuk mungkin atau level bahaya dari zombie yang bisa. Pablo masih dikejar oleh yang bisa. Ya, kayaknya Pablo sampai tujuan. Ya, ini temannya Pablo yang bisa. Apa yang terjadi ini yang bisa? Kenapa belum bentuknya kewalahan atau kelelahan? Telah mengambil absen tadi malam mungkin atau gimana bisa? Ya hanya dibuka pintu aja bisa dan temannya menghilang bisa. Oh ada tapi nggak bernyawa bisa. Aduh teman-teman masih hidup kah? Masih teman masih. Dia masih bernapas. Kita ambil medkit dulu Nusa. Kita ambil medkit. Lalu kita ambil peluru. Ya. Kita akan melawan zombie-zombie lagi pemisah. Ya Pablo akan menurun. Ya ini Pablo Nusa. Hati-hati Pablo, ini ranjau-ranjau kematian ada nih Musa. Ditembak aja dia oleh Pablo. Ada zombie nih Musa, ukuran besar. Tapi diledakkan saja. Cukup idiot sekali zombie ini Musa. Ya, Pablo mulai mahir dalam menembak-nembak Musa. Soalnya Pablo ini gangster. Mantan gangster zombie nakor boy ya, Pablo Escobar. Ada zombie mendekat Nusa, zombie peledak. Ya langsung diratakan oleh Pablo Escobar Nusa. Dia melakukan healing untuk menembakkan darahnya Nusa. Ya inilah Pablo, masih Pablo menembak Nusa. Pablo, ya Pablo masih mengalami atau mengalami tutorial Musa. Pablo lagi Musa diratakan saja oleh Pablo. Ya dia
mengikuti tutorial dari atasannya bisa. Itulah Pablo Escobar. Dia melakukan healing, melakukan mengambilkan medkit dan melakukan melotting bisa. Ya Pablo lalu berjalan di sini bisa. Ya Pablo masih Pablo. Ya Pablo, apa ini bisa? Langsung penyok TV-nya bisa, pintunya bisa. Apakah ini bos? Dia bisa dengan kepala machine gun-nya bisa. Bisakah Pablo Escobar mengalahkan raja ini bisa, atau bos zombie ini bisa yang berkepala machine gun? Langsung ditembak aja oleh Pablo Escobar. Masih Pablo, dia karena sang mantan raja Nakorboy, dia santai aja bisa. Soalnya Pablo ini mentalnya kuat dan hatinya tenang dalam melawan zombie-zombie ini bisa. Ya, Pablo langsung masuk ke markas sang raja Pablo Escobar. Ya zombie mendekat-dekat bisa, langsung ngelek-ngelek dia bisa. Game ini bisa mau meledakkan HP aku bisa, atau gimana bisa, hanya Pablo Escobar yang tahu bisa. Masih Pablo Escobar. Iya Pablo mulai kritis bisa. Dia melakukan healing. Ya darahnya setengah lagi bisa. Ya Pablo Escobar langsung masih menembak bisa. Itulah Pablo Escobar. Ya ini masih menembak bisa. Apa yang terjadi? Pablo Escobar melakukan sembunyi. Dia melakukan rooting lagi bisa. Dalam keadaan genting ini bisa. Pablo darah sekitar bisa. Aduh. Pablo sekarat, dia melakukan healing lagi bisa. Dia melakukan ngecoh bisa. Ya Pablo Escobar. Sedikit lagi Pablo. Ya Pablo, hati-hati Pablo. Aduh Pablo. Ya kayaknya Pablo masih looting lagi bisa. Ya Pablo, hati-hati Pablo. Ya rajanya cukup tangguh bisa. Ya mati juga bosnya bisa. Dia mati keadaan sujud. Mati keadaan duduk ya. Salah. Ya kita masih ada misi bisa. Ya kita misi kita hanya untuk menghidupkan karburator ini bisa. Karburatornya bisa. Kita yang depan ini kabulatornya dulu bisa. Ya kita harus ngapain lagi bisa? Kita mengikuti tali kemenangan ini bisa. Kemana kita mengikuti bisa? Ya, ke sini bisa. Aduh. Ya langsung ditekan aja di Pablo. Apa ini? Ini adalah bom pengeboman kereta. Ya pengeboman kereta yang oleh lakukan oleh Pablo Escobar biar kampungnya aman dan tentosa misa. Nah, itu aja dari saya pemirsa. Jangan lupa subscribe, like dan komen biar tambah semangat buat videonya misa. Bye bye.